Sebab itulah dalam kita mengecam hal pelarian ini, kita kena jaga kategori-kategori pelarian itu. Jangan dianggap kita ini lupa sejarah. Jangan kita dianggap bahawa kita lupa Islam itu ditegakkan oleh para pelarian. Khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelarian atau berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Perkara yang paling